Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair aidon. Bertemu lagi bersama Bu Duike. Nah, sebelum kita belajar bahasa Arab kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadikas solihin amin. Untuk pelajaran bahasa Arab kita kelas 2 di semester 2 ini yaitu tentang wasailul muwasalat. Wasailul muwasalat ini artinya adalah alat transportasi. Apa kalian sudah tahu apa alat transportasi itu? Alat transportasi itu nama lainnya yaitu adalah kendaraan umum. Tahu kan kalau kendaraan? Iya, apa saja? Alat transportasi itu yang biasa kita lihat di jalan raya atau juga ada yang di laut dan juga ada yang di udara. Seperti mobil, ambulan, becak, delman, sepeda. Terus yang kalau ada di air ada perahu. Kalau yang di udara ada pesawat terbang. Tahu ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Arabnya alat-alat transportasi. Sebelum itu, coba kita perhatikan dulu gambar ini. Nah, di situ ada gambar pesawat terbang, mobil, kapal laut, kereta api, dan juga sepeda. Nah, untuk pesawat terbang, dia merupakan alat transportasi yang ada di udara. Kemudian, mobil, sepeda, dan juga kereta api, alat transportasinya ada di mana anak-anak? Iya, ada di darat. Dan yang terakhir, di situ ada kapal laut. Dia jalannya di mana? Di air kan ya? Berarti dia termasuk alat transportasi yang berada di air. Sekarang kita belajar bahasa Arabnya. Sayyaratun. Sayyaratun mobil. Kitorun. Kitorun kereta api. Darrojatun. Darrojatun sepeda. Utubis. Utubis bis. Syahinatun. Syahinatun truk. Jawalatun. Jawalatun sepeda motor. Albitsya. Albitsya becak. Arobatun. Arobatun delman. Is'afun. Is'afun ambulan. Safinatun. Safinatun kapal laut. Dan yang terakhir, to'irotun. To'irotun
pesawat terbang. Nah, ini nanti di rumah kalian hafalkan, kalian tulis di buku tulis, kemudian dihafalkan. Selanjutnya, kita lihat percakapannya. Madzalika, apa itu? Dzalika kitorun. Kitorun tadi apa artinya anak-anak? Iya, kereta api. Jadi dzalika kitorun, itu kereta api. Coba diperhatikan dulu. Kalau ada pertanyaan madzalika, jawabannya pasti dzalika titik-titik. Sama halnya juga dengan misalnya ada pertanyaan mahadha, jawabnya hadha titik-titik. Paham? Alhamdulillah. Lanjut. Kaifa tadhhabu ilal madrasati? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Adhabu bid darrojati. Darrojati tadi, darrojatun tadi artinya apa anak-anak? Iya, sepeda. Berarti artinya adhabu bid darrojati. Aku pergi dengan sepeda. Kita ulang ya percakapannya, dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Madzalika? Dzalika kitorun. Kaifa tadhhab ilal madrasah? Adhab bid darrajah. Gitu ya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan kalimat yang ada ini. Yang pertama, halid darrajatu alat torik. Nah, hal itu artinya apakah? Ad-darroja tadi artinya sepeda. Kemudian alat toriki, berjalan di jalan raya. Jadi artinya halid darrojatu alat torik. Apakah sepeda berjalan di jalan raya? Misalnya jawabnya na'am. Ad-darrojatu alat toriki. Na'am itu artinya ya. Ad-darrojatu alat toriki. Sepeda berjalan di jalan raya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan seperti ini, halis safinatu alat torik. Safina tadi apa anak-anak? Betul, safina artinya kapal laut. Jadi halis safinatu alat torik. Apakah kapal laut berjalan di jalan raya? Ya panda. Kira-kira kapal laut berjalan di jalan apa tidak? Enggak kan ya? Kapal laut berjalan di air, betul. Berarti jawabnya bagaimana? Seperti ini. La as-safinatu 'alal bahri. Tidak, kapal laut berjalan di laut. Al-bahri itu artinya laut. Nah, coba kalian perhatikan dulu antara kalimat yang diberi warna biru dan juga kalimat yang diberi warna pink. Kita perhatikan yang warna biru dahulu. Di situ pertanyaannya halid darroja alat torik. Jawabnya na'am ad-darrojatu alat torik. Kalau pertanyaan dan jawabannya sama, berarti memakai na'am. Iya. Paham? Kita pindah dulu ke kalimat yang berwarna pink, biar tahu perbedaannya. Sedangkan kalimat yang berwarna pink, halis safinatu alat torik, la as safinatu alal bahri. Kita perhatikan antara soal dan jawabannya. Antara soal dan jawabannya kan berbeda. Soalnya alat torik, jawabannya alal bahri. Beda kan ya? Berarti kalau berbeda, pastinya jawabnya la. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita lanjut. Kita baca mufradatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyaratun mobil.
Kitorun kereta api. Darrojatun sepeda. Utubis bis. Syahinatun truk. Jawalatun sepeda motor. Albitsya becak. Arobatun delman. Is'afun ambulan. Safinatun kapal laut. Toirotun pesawat terbang. Hal apakah? Naam, iya. La, tidak. Alhamdulillah, telah usai pelajaran kita hari ini. Materi yang sudah Bu Dwike sampaikan tadi, coba kalian rangkum, kalian tulis di rumah, kalian hafalkan mufradatnya. Jangan lupa, kalian mengerjakan tugas di rumah dengan teliti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.